Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita malam ini kita guna kitab Al Halal wal Haram fil Islam, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Baik, kita di penghujung tajuk yang berkaitan dengan apa yang haram dan halal yang ada dalam rumah dan sekitar rumah. Kita masuk tajuk yang terakhir dalam bab ini, muka surat 210. Tajuk dia memelihara anjing tanpa keperluan. Muka surat 210 yang satu lagi, carilah tajuk tu, nah di hujung. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, memelihara anjing tanpa keperluan. Makna ada pelihara dengan keperluan dan ada pelihara tanpa keperluan. Jadi hak bincang malam ini tanpa keperluan. Baik, tuan-tuan, semin dan semat yang dirahmati sekalian. Allah Subhanahu wa taala mencipta macam-macam jenis makhluk. Di antara makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ialah binatang. Binatang pula ada berbagai-bagai jenis, ada yang haram kita makan, ada yang halal kita makan. Ada yang dicipta untuk kita tunggang macam kuda, keldai. Kadang-kadang Allah mencipta binatang untuk uji kita. Nah, untuk uji kita, yang ni yang agak bahayalah, tuan-tuan sekalian, semak yang dirahmati sekalian. Dan binatang yang diuji ni ada dua jenis binatang. Apa dia? Kalau tuan bijak laksana, anjing dengan baby. Tak, kalau biawak boleh tahan sikit. Nah, dia uji dengan babi. Babi pula dia bagi macam-macam boleh buat. Paling bahaya minyak babi. Mi kuning, adun basuh minyak babi. Steady ya, nampak minyak. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, dia tak uji dengan minyak biawak dah. Jaga mi bayar, minyak biawak ada tak ada. Tak uji dengan biawak, dia uji dengan baby. Usus babi antara yang terbaik nak buat sausage. Dia payah nak tembus. Tak uji pula dengan usus kerang ada. Dutan babi tu, bulu dia, bulu dia halus, elok nak buat. Nak buat brus, tahan lasak. Dia juga bulu tan dia, usus tan dia, minyak tan dia.
Daging? Daging. Itu nama dia ujian. Nah, dalam babi ni kalau kita ambil kulit dia, kita pergi samak. Bukan sertu, samak bukan bukan kita tujuh hari satu, salah satunya tanah yang tu bukan samak tu sertu. Samak ni kulit-kulit binatang. Kita samak dia dengan manjakani, dengan apa-apa pun, dia tidak akan suci punya babi ni. Sebab dia najis mughalladhah, yang memang tak boleh disamak. Binatang lain boleh. Nah, binatang yang halal mati tidak disembelih boleh samak, binatang yang haram boleh juga kita samak. Untuk ambil kulit dia kita buat pakaian dan sebagainya. Jadi ada binatang-binatang yang diuji. Malam ni kita tengok anjing ni macam mana Allah uji kita. Baik tuan-tuan, sibadam semat yang dirahmati sekalian. Jadi anjing dalam bahasa Arab dia sebut al-kalbu. Kalau kita masuk alif lam bunyi dia al-kalbu. Kalau kita buang alif lam bunyi dia kalbun. Syarat dia dua tu sama ada alif lam ataupun tidak ada alif lam. Bila masuk alif lam dia tidak boleh tanwin. Tanwin dhammatain ke fathatain ke kasratain. Bila masuk alif lam dia tak boleh baca dengan tanwin. Tak boleh baca al-kalbun, tak boleh. Dia akan baca al-kalbu bidhammah faqat. Dhammah saja. Nah. Buang alif lam baru dia baca kalbun. Macam tu bahasa Arab. Dia tak boleh gabung dua-dua tu. Dia salah satu saja. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Satu lagi, kalbun. Bilqaf. Menggunakan huruf qaf. Kalbun. Al-kalbu. Kalbun. Yakni al-kalbu, kalbun. Kalbun makna apa baca? Anjing. Kalbun. Jantung. Jantung hatiku. Dia disebut kalbu. Di dalam, meresap ke dalam kalbuku. Dia aja K-A-L-B-U-K-U. Kalbuku. Meresap ke dalam anjingku. Tak reti nak ambil bahasa. Ambuh bahasa sendiri. Kalbu bukan mana hati. Kalbu anjing hati. Kalbu guna K-Q. Nah, bahaya. Sebab dia ada dia silap bunyi-bunyi makna lain. Nah, tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian. Jadi kalbun ataupun al-kalbuni binatang jenis menyalak. Itu dia punya ciri-ciri utama. Anjing dia jenis menyalak. Maka mana-mana binatang yang menyalak seperti anjing ini, anjing ini menyalak lah. Nah, maka hukum dia hukum anjing lah. Tapi kalau binatang tu nampak dia macam anjing tapi dia tidak menyalak, dia bunyi lain. Dia bunyi panjang lain. Nah, macam serigala. Dia tubuh dia lebih kurang juga dengan anjing. Tapi dia tidak menyalak. Maka dia tidak mengambil hukum anjing. Baik, tuan-tuan. Terima kasih. Terima kasih yang dirahmati. Jadi, hak jenis menyalak tu, anjing tu. Kita akan bincang hukum dia pada malam ini. Baik, antara yang dilarang oleh Nabi SAW ialah menjaga. Atau memelihara anjing di dalam rumah tanpa adanya keperluan. Maknanya anjing kita tak boleh buat macam kucing. Nah, kucing kita belah dalam rumah kita, anjing tak boleh. Tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita pelihara, kita belah, kita jaga anjing dalam rumah. Sebab dia banyak masalah. Baik, sebelum tu tengok 95 bawah. Orang Bali panggil not food. Ke food not. Baik, dinyatakan di sini beberapa pendapat ulama berkenaan hukum ini. Hukum anjing ini. Tengok mula. Yang pertama, Imam Nawawi berkata mazhab Syafi'i berpendapat haram memelihara anjing tanpa ada keperluan dan harus memelihara untuk tujuan. Jadi untuk kalau untuk tujuan harus. Apa dia tujuan? Yang pertama, perburuan. Jadi anjing ni bila kita didik, sebut dalam Quran bersebut mukallibina. Anjing yang dididik, mendidik anjing. Nah, kita belah anjing, kita didik dia untuk berburu. Jadi untuk kalau untuk itu bolehlah dibelah, keperluan memburu. Persoalannya hari ini yang ada, ya anjing. Guna anjing untuk berburu.
untuk tangkap apa dia, kancil. Binatang-binatang dalam hutan ada guna anjing ini hari ini, hari ini. Ada-ada guna M16. Senapan patah, pang, perang, pang, perang. Orang tak pandai dah guna, dulu-dulu tu ada lah tuan-tuan. Lah tak ada. Lah orang guna anjing untuk untuk memburu penjenayah. Maka anjing untuk memburu penjenayah, hukum dia harus sama dengan anjing yang kita belok untuk memburu binatang-binatang beruang di hutan. Boleh diharuskan pada syarak. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi berburu. Itu pun yang kita didik lah. Nah, kalau kita belah, kita asuh, kita didik, kita ajar dia betul-betul. Boleh. Memang tujuan untuk berburu. Tapi kalau sekali-sekala, setahun sekali, itu bukan tujuan. Nah, setahun sekali dia pergi bulan 12. Pergi. Nah, tak boleh. Dia kena guna hari-hari lah. Nah, setiap minggu, setiap bulan dia guna untuk berburu. Itu baru belah untuk berburu. Tapi kalau belah letak di rumah, setahun sekali keluar berburu, itu bukan tujuan, maka tak boleh. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian menjaga tanaman. Nah, untuk kita jaga tanaman supaya tanaman kita tidak diganggu oleh binatang lain. Babi masuk orang. Babi suka kacau dengan tanaman ni. Babi tanam apa pun dia masuk. Dia ni mau serba, makan serba-serbi. Dia hentam saja. Nah, elok daripada babi makan tanaman kita kalau di hutan lah. Nah, jauh daripada rumah, tanam satu tanaman ni. Apa dia baca? Memang dia tak makan. Apa dia? Pisang. Pisang dia lagi suka. Tembakau. Tanam. Dia tak makan tembakau. Pantang tok nenek babi. Makan tembakau. Hak tak pantang manusia. Haprak. Tak pantang. Babi pantang tok nenek manusia. Tak pantang. Teruk dah babi. Kan sini. Di Australia. Itu. Baik, tuan-tuan, saya dah muslimat yang dirahmati sekalian. Itu, nah, binatang lain, dia menjaga, anjing jaga. Dia berkawal. Tak pernah kambing, tak pernah masuk. Lembu, tak pernah masuk. Tak pernah masuk. Untuk menjaga tanaman. Dan menjaga haiwan ternakan. Kalau kita belah kambing dan sebagainya, kita didik dia. Kalau kita tak didik, dia pula gigit kambing. Didik lah. Belah asuh dia betul-betul, jaga kambing. Maka dia boleh jaga. Tapi hari ini tak, orang tak buat dah lah benda ni. Makna keperluan untuk anjing hari ini tak ada dah. Nah, untuk jaga tanaman, untuk jaga haiwan ternakan, kita tak pakai dah hari ini. Maka tak perlulah bela anjing hari ini. Tak perlu. Tidak ada keperluan untuk kita bela. Baik, tuan-tuan, selimut dan selimut yang dihormati, kita belah lebih. Nah, yang kedua, ulama Maliki berpendapat makruh memeliharanya. Tadi Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Kalau lain pada had tiga tu, memang haram. Dalam mazhab Syafi'i, haram. Bukan tujuan untuk apa dia berburu, bukan tujuan menjaga tanaman dan juga menjaga haiwan ternakan. Bukan tiga ni. Dalam mazhab kita Syafi'i, haram belah anjing. Baik, mazhab Maliki berpendapat makruh memeliharanya dengan tujuan selain dari menjaga tanaman, menjaga haiwan ternakan dan berburu. Maliki harus. Lain pada hak tiga tu pun bagi dia harus bela anjing. Itu Maliki, mazhab Maliki. Yang ketiga, Imam Abdul Bar berkata termasuk dalam berburu dan sebagainya yang mengharuskan membela anjing ialah membelanya untuk mendapatkan manfaat dan menghindari kemudaratan. Ini diambil daripada kias makruh membelanya hanya kerana membela tanpa keperluan. Yang keempat, Ibnu Qudamah mewakili mazhab Hanbali berkata haram membela anjing untuk menjaga rumah kerana berdasarkan hadis yang lepas. Jadi jumhur lah tuan. Nah, jumhur ulama bersepakat haram membela anjing selain daripada apa yang diharuskan hak tiga tadi. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita dapati kata Profesor Dr. Yusof Al-Qaradawi, setengah orang yang kaya sanggup membelanjakan wang yang banyak untuk memelihara anjing-anjing ini.
Belanjing sanggup keluar modal yang banyak. Namun mereka merasa bakhil untuk memberikan apapun kepada manusia. Dengan manusia kedekut pula, dengan anjing baik. Oh, bahaya ni tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bukan tak boleh bagi makan anjing. Nah, Islam memang dia bertindak ihsan kepada binatang, mana-mana binatang. Kita tidak boleh menzalimi dia, tak boleh. Binatang apa pun, anjing dan babi sekalipun, kita tak boleh menzalimi. Sebab ada hadis Nabi, hadis di hujung dia akan cerita nanti, seorang lelaki di padang pasir yang dahaga, dia jumpa air, dia minum. Bila dia naik, dia pada telaga tu, dia tengok anjing terjelek-jelek, dahaga macam dia. Dia pun kata, kalau aku dahaga dia, anjing tu juga dahaga dia, turun semula menggunakan khuf dia. Khuf. Tahu khuf apa dia? Khuf. Apa dia? Aku pun tak faham. Khuf ni kasut seluk orang panggil. Ha, kasut seluk khuf. Ha. Bukan kasut selipar. Selipar nak ambil ayat macam mana? Elok ambil habis. Nak letak ayat macam selipar. Kan boleh. Kasut yang sarung tu lah. Tu khuf. Dia masuk mula dia ambil. Dia orang naik. Bagi anjing tu minum. Nah, Nabi kita masuk syurga ni. Buat baik dengan binatang walaupun dengan anjing. Seorang perempuan, Nabi cerita, uzibat imra'atun min hirratin au fi hirratin habasatha walam tut'imha. Dia azab seorang perempuan dalam neraka kerana dia mengurung seekor kucing dan dia tak bagi makan sehingga kucing tu mati begitu saja. Buat baik memang boleh, tuan-tuan. Tak ada masalah, bukan kita kata tak boleh buat baik, boleh. Nak bagi makan anjing, nak buat baik, boleh. Yang dia tak bagi, belum. Yang Islam tak bagi, belum. Nak bagi makan, bagi ya. Tu lah, faham ke tak ni? Bahasa aku. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati. Ini sampai peringkat dia bagi makan pada anjing lebih daripada manusia. Manusia dia tak peduli pula. Anak yatim yang tak makan banyak. Pergi rumah-rumah anak yatim bagi makan. Belah anak yatim. Nah, pahala. Pegang kepala dia tu dengan penuh kasih sayang. Kita akan dapat pahala. Sebanyak rambut yang ada atas kepala dia. Cari anak yatim yang rambut lebat sikit. Pergi rumah anak yatim. Pegang kepala. Maksudnya cari hak rambut sikit, sebab sikit pahala dia ikut rambut dia. Tuan-tuan, kan pula anjing menghilangkan pahala sebanyak satu kirok sehari. Satu kirok sebesar gunung Uhud. Bila anjing hilang pahala satu kirok, bila anak yatim dapat pahala banyak. Nabi sebut, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan juga penjaga anak yatim seperti dua jari ini. Mana dekat? Dekat. Bukan macam ni jauh. Ni dia belum makan anjing tu kan, nak yatim tu lah dalam bagi makan sampai keluar modal berjuta-juta, beribu-ribu. Tapi dengan manusia dia kedekut pula. Kalau dengan manusia pun baik, tak ada hal. Ini kena faham qadiyah, faham isu dia. Kerana dia lebih menjaga anjing daripada ahli keluarga dia sendiri. Oh, tu tahap tu. Tuan-tuan, tapi dah semat yang dirahmati. Sedangkan bela anjing tak dapat faedah pun kalau bukan tujuan hak tadi, dan mengurangkan pahala sehari satu kirok sebesar gunung Uhud di Madinah. Baik, tuan-tuan, tapi dah semat yang dirahmati sekalian. Jadi pelik manusia ni pelik. Dia tak ngaji. Kita dapati ada golongan seperti ini yang tidak merasakan cukupnya dengan mengeluarkan wang yang banyak untuk pembiayaan anjing itu sahaja. Malah mereka terus memberikan seluruh jiwa dan raganya kepada anjing tersebut, walhal mereka tidak pernah memberikan perhatian yang sama kepada kaum kerabatnya. Malah terus melupakan mereka dan mengabaikan jiran tetangga. Hak dia peduli, anjing dia saja. Sedangkan kewujudan anjing-anjing di dalam rumah orang Islam menimbulkan keraguan jika adanya najis pada pinggan, mangkuk, bekas dan sebagainya yang digunakan oleh anjing tersebut. Kalau rumah kawan kita pula anjing, pak cik nak pergi rumah dia agak-agak. Aku pun tak pergi.
Baki-baki kita ni, wah, wah tadi. Gostan tu, gostan. Balik ya. Apa belanja. Baik, tuan-tuan. Terima kasih. Muslimat yang dirahmati sekalian. Kacau, kacau. Saya mula-mula sampai di Sarawak dulu. Tahun 2002. Yang pertama sekali kita baru sampai, kita bukan tahu, nah, jadi kawan-kawan bawa nak sewa rumah, okay, jom kita buat pergi. Saya pergi rumah hak pertama tu, rumah kerani sekolah saya. Kebetulan dia ada rumah nak sewa. Tak elok ah. Pi tengok rumah cantik ah. Nah, tapi harga dia paling murah pun 400 lah. Biasa 600 ikut apa dia elok rumah yang kita dapat. Tuan-tuan, tapi dah bersemat yang dirahmati sekian. Okeylah, tapi di sebelah tu jengkreng. Anjing penuh. Di orang sebelah, Cina. Anjing penuh, saya kata tak ada dia. Seratus aku tak duduk. Bukan kata empat itu, seratus aku tak duduk rumah. Tak larat tu, Nah, berat. Dia dah start, saya penuh, tuan-tuan. Sebelum saya pergi Sarawak, masa saya duduk di Maktab Mahmud, saya sewa rumah di Taman Setia dekat dengan RTM. Jiran depan tu Cina, ya Allah. Posmen lalu, orang lalu, 24 jam, tidur pun tak boleh. Kacau, kacau. Tak boleh. Mengganggu. Tuan-tuan, tiba-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Nah, sebab tu orang Islam tak boleh. Orang kafir nak, jom. Kita pakai jadi P. Ramli juga. Kapas. Menyalak tak berhenti. Kita lalu menyalak. Kita start kereta menyalak. Oh, bergerak. Jenis-jenis tu tak duduk sebulan dua, pindah. Tak larat. Sebab itulah Islam dia tak bagi benda ni. Sebab dia mengganggu. Nah, mengganggu jiran dan sebagainya. Dan kalau kita belanja, siapa nak pergi rumah kita? Baik, habis itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ihdahunna bitturab." Maksudnya apabila seekor anjing menjilat bekas seorang kamu. Bekas ni di antara bekas macam inilah, bekas cawan, pinggan, mangkuk, hayun, muara. Dah pegang nak minum ah. Ni bekas. Anjing datang lele. Dia menjilat, dia minum air. Nah, bila dia minum air liok dia akan masuk dalam air yang ada hak asal, maka dia akan bercampur dengan air dan akan kena tepi-tepi bekas. Nah, maka Nabi kata apa? Fal yaghsilhu sab'a marratin. Maka hendaklah dia mencucinya 7 kali. Ihdahunna bitturab. Salah satu daripadanya dengan tanah. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Hak ni orang panggil sertu. Bukan sama ni. Sertu ataupun basuh. Basuh dengan 7 air. Salah satu airnya ialah tanah, nah, ataupun sertu. Sama hak kulit-kulit binatang. Baik, tuan-tuan, saya muslimat yang dirahmati sekalian. Berpandukan hadis ni, maka ulama-ulama dia berpecah kepada 3 pendapat. Kena ambil tahu lah. Pecah pada 3 pendapat. Tentang kenajisan anjing ini. Najiskah anjing ataupun sucikah dia? Mazhab ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Bila sebut Asy-Syafi'iyah artinya ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kalau Asy-Syafi'i itu Imam Syafi'i itu sendiri. Nah, Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i, Al-Hanabilah. Hanabilah ni ulama-ulama mazhab Hanbali. Jadi mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali mengatakan anjing ialah najis mughallazah. Najis mughallazah. Najis ain, najis ain. Yang kita wajib basuh dengan 7 air, salah satu daripadanya ialah air tanah.
al-Hanafiyah. Ulama-ulama mazhab Hanafi dia kata anjing ini najis pada hak cecair-cecair yang keluar daripada tubuhnya saja. Berak dia, najis dia lah. Kencing dia, air liur dia, peluh dia. Hak jenis cecair yang keluar daripada tubuh anjing tu najis ain, mughallazah. Lain pada tu tidak najis. Mana bulunya tidak najis. Cecair sahaja. Hanafiyah, ulama-ulama mazhab Hanafi. Al-Malikiyah, ulama-ulama mazhab Maliki, tuhur, suci. Anjing tidak najis. Sebab tu kita tengok dia duk dukung anjing, cium anjing. Maliki tu. Nah, tengok gambar masuk dalam video Arab punya Arab. Dia peluk anjing, cium anjing tu. Maliki, dia bagi dia tidak najis. Anjing ini dia suci. Tiga pendapat. Tetapi memakai pendapat yang utama ialah pendapat Asy-Syafi'iyah dan juga Al-Hanabilah. Najis ain itulah yang lebih utama, yang lebih baik. Kecuali kalau ada darurah dan sebagainya, maka bolehlah kita memakai pendapat-pendapat lain untuk keluar daripada khilaf. Baik, tuan-tuan, hadirin muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bolehkah kita menyentuh anjing tanpa keperluan? Bila dia adalah najis, hukum dia samalah dengan najis-najis lain. Hukum dia sama dengan tahi kita sendiri, dengan ayat kencing kita sendiri, dengan tahi binatang, ayat kencing binatang. Hukum dia najis sama. Cuma dia ada nama beza pada nama sebab cara basuh. Najis kanak-kanak yang lelaki, yang 2 tahun ke bawah, yang masih menyusu dengan susu ibu dia, yang tak makan apa-apa makanan lain, dia najis mukhafafah, najis juga. Tapi mukhafafah ringan, sebab cara basuh dia ringan. Ambil ayat mutlak, renjis saja terusat. Ringan, mana najis, tapi mukhafafah. Anjing dan babi ni dia mutawah, dia mughallazah, dia berat sebab cara basuh dia tu berat. 7 air, salah satunya air tanah. Lain pada 2 ni, lain pada mukhafafah, lain pada mughallazah, najih-najih lain, mutawassitah. Basuh dia kena siram, kena jirus. Tak boleh renjis dan tak perlu guna 7 air. Air biasa je, tapi kena curah di atas. Tak boleh renjis. Tuan-tuan, saya sudah semat yang dirahmati, maka sama. Jadi boleh atau tidak pakcik duduk dia saja pi gosok ayat kencing anak hak 2 tahun. Tomi kuning. Nah, ataupun tengok tahi lembu hak baru bayar, oh comelnya. Dak hijau macam rumput, pergi kalalah bubuk surau. Bodoh ke cerdik ni manusia pun. Sama anjing pi duk gosok dia apa, dia tu najis mughallazah, sama dengan gosok tai lembu tadi. Bodoh ke cerdik? Keperluan tak apalah, veteriner dia memang ada anjing yang luka, dia nak ubat, boleh disentuh, tapi dia pun pakai sarung tangan. Tuan-tuan, saya sudah muslimat yang dirahmati. Jadi dalam mazhab Syafi'i haram kita menyentuh najis dengan tidak ada sebarang keperluan. Haram. Jadi macam main-main dengan agama. Nah, muncullah seorang perempuan yang bertubuh sasa ala-ala Undertaker. Pakai tudung. Nah, dan dia memviralkan. Membela anjing. Dia kata, kamu semua ni tak sayang pada binatang. Aku sayang pada binatang. Aku nak bela anjing. Dia letak nama anjing dia Bubu. Bubu ni bali matah ikan. Dengan megahnya dia peluk anjing, dia cium anjing, dia tak ada benda pun. Dia kata, kita mesti sayangi binatang. Allahu Rabbi. Nah, memang kita sayang binatang. Anjing ni pun kita tak ada masalah. Kita tak perlu bunuh dia. Anjing hak kena bunuh. Al-kalbul akul, hak Nabi sebut.
Ada lima jenis binatang perosok yang Nabi kita boleh dibunuh sama ada di tanah halal ataupun di tanah haram Mekah dan Madinah. Iaitu salah satunya Al-Kalbul Akur, anjing gila. Bahaya digigit kita, kita gila. Nyakit. Nah, maka bahaya mudarat pada manusia, bunuh. Harus. Nabi bisa bunuh. Tanah haram pun boleh bunuh. Tanah halal lagi boleh. Tuan-tuan. Nah, anjing biasa-biasa yang tidak liar, tak payah, biarkan dia. Kita nak bagi tulang, nak bagi makan, boleh, tak ada hal. Tuan-tuan, saya sudah muslimat, yang dirahmati hak tak boleh, membela. Menjaganya, memegangnya, menciumnya, yang tu nanti kita akan baca. Sebab apa tak boleh. Nah. Baik, tuan-tuan, saya sudah muslimat, yang dirahmati sekalian. Sebahagian ulama berkata mengenai hikmah larangan memelihara anjing di dalam rumah, anjing itu akan menyalak memang kepada tetamu yang masuk, menakutkan peminta sedekah. Ha, siapa-siapa tak nak bagi minta sedekah, belah anjing. Tak pira. Assalamualaikum. Tak pira. Dia pesan kainnya rumah tu jangan pergi belah anjing. Menakutkan peminta sedekah. Jadi kita kurang pahala. Peminta sedekah tapi kita kurang pahala. Kita nak sedekah payah. Nah, nak sedekah besar-besar payah. Dah peminta sedekah pergi rumah, koman-koman seringgit pun dapat pahala juga. Ni dia tak boleh pergi, dia takut anjing. Kurang pahala, kurang berkat. Kita hari ni pelik. Assalamualaikum. Minta sedekah, kutip derma. Tak jawab salam. Jawab salam wajib pun. Jawab salam tu wajib. Jawab je lah. Waalaikumsalam. Ada duit bagi tak ada, tak payah. Cakap dia, saya pun hujung-hujung bulan ni boleh. Tak payah. Bukan, bukan wajib bagi. Nah, tuan-tuan. Hak wajib bagi salam. Nak jawab salam tu. Itu tak boleh jawab slow dah. Waalaikumsalam. Tak boleh. Jawab kena bagi dia dengar. Dia tak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tak apalah, maklum datang minggu depan. Minggu depan gaji 17 bulan. Minggu ni tak ada duit. Nah, tak apa, tak ada hal. Dia pun tak tahu apa. Mungkin dia balik dia kata, cik ada kuk. Tak hidup masa ni. Itu je lah. Kau suka hati dia lah. Nah, kita dah tak ada duit sungguh. Kan nak tipu. Baik, jadi penting jawab salam. Jadi pelik. Ajar anak-anak kalau yang bagi salam, jangan jawab. Lah kali tak bagi salam lah ni. Main ketuk pintu. Pakai tak bagi salam. Bukan kata ketuk-ketuk ke ketuk pintu di luar rumah. Lah dah masuk dalam bilik. Ketuk pintu bilik. Buka tak ada orang. Jeng kerana itu. Mak limah duk mengemuk ni. Hati-hati ya tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Tapi dah muslimat yang dirahmatiskan. Dan juga mengganggu orang yang berjalan berhampiran. Jadi membelah anjing boleh menakutkan orang. Jadi sebab tu orang tak belah anjing. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam, faqala li ataituka al-bariha, falam yamna'ni an akuna dakhaltu illa annahu kana 'ala al-babi tamathil, wa kana fil baiti kiramun sutira fihi tamathil, wa kana fil baiti kalbun, famur bi ra'si timthal alladhi fil bait yuqta'u fayasiru ka hay'ati ash-shajara, wa mur bis sitri falyuqta' fayaj'al minhu wisadatani tuqani wa mur bil kalbi falyakhruj." Maksudnya, telah datang kepadaku Jibril alaihissalam. Nabi kita Jibril tahu Maryam dan berkata kepadaku, aku datang kepadamu malam tadi. Jibril kata, semalam aku datang dah. Dan tiada apa pun yang menghalangi aku daripada memasuki rumahmu kecuali kerana di pintu rumahmu terdapat gambar-gambar. Satu, kita baca dulu. Dan di dalam rumah pula ada seekor anjing pula. Maka suruhlah supaya kepala gambar itu dipotong agar nampak seperti keadaan pepohon sahaja. Dan suruhlah pula tabir yang bergambar itu dibuat dua bantal untuk berbaring di atasnya. Dan suruhlah anjing itu keluar daripada rumah. Maka anjing salah satu menyebabkan Jibril tak masuk. Baik tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati. Justru larangan bagi orang yang memelihara anjing ialah kerana tidak ada keperluan atau sebarang manfaat langsung yang terhasil daripadanya. Baik tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati. Habis tentang larangan lah. Lain pada tiga tu tak boleh.
Baik, memelihara anjing untuk berburu dan mengawal adalah harus. Anjing-anjing dipelihara untuk keperluan yang tertentu seperti anjing pemburu atau untuk menjaga ladang, binatang ternakan dan sebagainya, ini semua dikecualikan daripada hukum larangan seperti telah dinyatakan. Hadis yang telah disepakati periwayatannya oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man ittakhadha kalban illa kalba sayrin aw zar'in aw mashiyatin intaqasa min ajrihi kulla yaumin qirat." Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat jamaah. Maksudnya barang siapa yang memelihara anjing selain dari anjing pemburu atau anjing penjaga ladang atau penjaga binatang ternakan, maka pahalanya akan berkurangan setiap hari satu kira. Baik. Kalau kita nak bela juga nah, untuk berburu tadi ni, untuk berburu, untuk jaga tanaman, jaga binatang ni, tetapi kita masih tak boleh beli, tuan-tuan. Tak boleh. Kita cuma dibenarkan membela untuk tujuan had tiga tadi, tapi tidak dibenarkan membeli. Jual beli tak boleh. Ada hadis khusus, Nabi tak bagi kita makan hasil duit daripada anjing, bela jual beli anjing, Nabi tak bagi. Oh, sudah, nak aja. Nak beli tak boleh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, termasuk mazhab Maliki, hak anjing tidak najis tadi pun tak boleh. Tiga mazhab pun tak boleh jual beli anjing. Oh, boleh bela untuk berburu tapi tak boleh beli. Makna kita tak boleh beli, kita kena cari anjing-anjing yang tepi-tepi jalan tu, kita bela, kita didik dia. Nah, kita ambil balik rumah, didik dia jadi jadi berburu binatang, ataupun suruh dia jaga tanaman kita, ataupun dia jaga binatang-binatang ternakan, kita didik. Anjing ambil mana? Ambil tepi-tepi jalan. Sebab haram membeli anjing, menjual anjing. Ada hadis khusus, Nabi tak bagi. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi faham tak tu? Kucing boleh bela tak kucing? Boleh bela kucing tak? Mak aku dah tiga ekor nak bagi. Jaga bela kucing aku ni. Mak beranak tinggal anak aku bela. Jaino. Pacat. Pacat bela kucing tak? Tak bela. Tak, kucing hak boleh, kucing boleh bela. Anjing tak boleh bela. Kucing hak boleh bela pun tak boleh jual beli. Oh, sudah. Kucing ambil pipi jalan tu lah bela. Pakcik bela 50 ekor. Oh, sudah. Oh, belakang rumah. Jadi kucing kalau nak bela boleh, tapi tak boleh jual beli juga sebab dia bukan binatang yang halal dimakan. Nah, ma haruma lahmuhu haruma bai'uhu. Apa-apa yang haram makan daging dia, haram juga. Tapi kalau kita nak belilah, kata ulama lah. Nah, kalau harga biasa-biasa tu boleh lah. Diberi sedikit rukhsah lah. Tapi kalau harga sampai ribu-ribu tak boleh. Kucing yang comel-comel harga sampai tak patut ada. Dah bukan boleh makan pun. Nah, tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati sekalian. Jadi hak ni pun nak kena tengok juga. Boleh pula. Tapi ambil lah kucing-kucing tepi jalan tu. Tak payah lah duk beli. Baik, tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati sampai situ. Kemudian sebahagian ulama fiqh menetapkan apa yang dimaksudkan dari larangan memelihara anjing yang disebut dalam hadis ini ialah larangan yang bersifat makruh sahaja. Di sebahagian ulama dia kata makruh sahaja, bukan larangan bersifat haram. Tapi hak Syafi'i kita ni haram, tak boleh nah. Baik, ini ulama-ulama lain, sebahagian ulama lain dia kata bukan haram larangan ni. Dia makruh. Ha, ni nak memahami hadis. Sebab tu nak baca hadis kena ulama lah. Ulat dalam semua boleh baca aja, tapi tak boleh mengambil hukum. Nah, tuan-tuan, saya sudah muslimat yang dirahmati, saya tak boleh ambil hukum sebab kita bukan ulama. Tadi kita baca tadi, Nabi suruh kita basuh dengan tujuh air. Salah satu daripadanya air tanah. Ada kata mula, ada kata tengah, ada kata akhir. Hani hak tujuh ni.
Hanafi, walaupun dia kata anjing itu pada cecair itu najis moral lazak. Liok dia, peluh dia, kencing dia. Kalau kita kena, memang kena sertu juga. Tapi bukan tujuh. Bukan tujuh. Berapa? Betul, pisang mentalung free. Berapa kali? Hanafi. Tiga. Dia ambil hadis tiga. Hadis Abu Hurairah. Tu kata hadis, kalau kita bukan ahli dia, kita jumpa hak ni, kita nak pegang teguh, tak boleh. Sebab tu kita nak merujuk kepada ilmu fiqah. Tengok ulama fiqah, mazhab bincang macam mana. Syafi'i bincang macam mana. Hanafi bincang macam mana. Maliki bincang macam mana. Baru boleh ambil daripada fiqah. Ambil sendiri daripada Quran dan hadis, kita tidak layak. Nah, sebab tengok hadis ni, daripada hadis ni. Mazhab Syafi'i dia kata haram. Ulama lain dia kata makruh saja. Larangan memang larangan. Tapi makruh. Dia guna kaedah usul fiqh. Tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati. Jadi itulah nama dia ulama. Nah, itu pendapat dia jadi berbeza. Baik, jika hukumnya haram, kata dia. Dia kata kalau haram lah. Nak ni. Tak boleh kita nak. Selain daripada tiga ni, kalau haram, kata dia. Nescaya tidak boleh baginya untuk memelihara sama sekali. Sama ada kurang pahala mahupun tidak. Maknanya kalau kata haram, Nabi tak bagi tu. Ni Nabi kata kurang pahala. Makna kurang pahala tu bukan haram, makna makruh ya. Kalau kata haram, Nabi kata jangan pula, tak boleh. Kita kurang pahala. Kurang pahala mana boleh ya, cuma pahala je kurang. Makruh kan? Bagaimana nama makruh? Jadi tuan nak belah mana? Nak ambil mana? Dia belah lembu tak apa. ambil hak tadilah, hak Syafi'i itu lebih elok. Hak ni kita raikan pendapat. Maknanya kalau ada keperluan, tuan-tuan. Contoh anjing banyak sangatlah kawasan kita ni. Maka mungkin satu badan, bukan jangan individu. Satu pertubuhan, buat satu pertubuhan, buat satu tempat khas di tempat yang agak jauh daripada orang. Dalam bukit sikit ke, tengah bendang ke, mana-mana anjing hak jumpa tangkap masuk situ. Jumpa tangkap masuk situ. Jumpa tangkap masuk situ, belah bagi makan. Boleh tak? Ya. Yang tak boleh individu belah dalam rumah masing-masing. Dah kalau pihak kerajaan ataupun pertubuhan semua swasta, dia boleh buat ini satu inisiatif tempat khusus untuk letak anjing hak melarat pergi jalan supaya tak kacau orang, tak pergi rumah orang dan sebagainya, letak situ boleh bagi makan, tak buat tu. Kita pakai pendapat ni. Nah, tu perlunya fiqh. Tapi dalam keadaan biasa-biasa, kita pakai hak haram. Nah, untuk kita belah di rumah, pakai pendapat Syafi'i ni. Tapi untuk nak jaga masalah tempat kita banyak anjing, kita boleh buat tu tempat untuk belah. Dan kita boleh bagi support untuk bagi makan. Itu berbeza pendapat. Itu adalah satu rahmat kepada umat Islam. Nah, tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, larangan memelihara anjing di dalam rumah bukanlah bermaksud kita berlaku kasar terhadapnya ataupun mesti membunuhnya. Nabi SAW pernah bersabda tentang anjing-anjing ini. Mana bila Islam tak bagi kita bela anjing di dalam rumah, bukan bermakna kita bermusuh dengan anjing. Bukan bermakna kita menzalimi anjing. Tidak gitu, kata dia. Ya, di sini kita kena faham ni. Nah, tapi orang kafir dia tak faham. Dia kata kita orang Islam menjadikan anjing sebagai musuh. Tidak. Anjing cuma tak boleh bela dalam rumah. Kita boleh buat baik dengan dia di luar rumah. Tak ada masalah. Jadi anjing bukan anjing liar lah. Dan bukan anjing jinak. Baik, tengok Nabi kata apa. Laula annal kilaba ummatun minal umami la amartu biqatliha. Maksudnya kalaulah tidak kerana anjing-anjing itu dianggap umat daripada umat ini, nescaya aku akan menyuruh untuk dibunuhnya. Nabi tak suruh bunuh. Kita lihat tadi, al-kalbul akur tu, anjing gila memang Nabi suruh kita bunuh sebab dia bahaya. Hak anjing-anjing biasa Nabi tak suruh. Dia dikira masuk dalam kategori umat. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu diberi keadilan, ihsan.
Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada kita untuk melakukan ihsan atas apa-apa pun. Nah, dia cuma dia tak lagi bela dalam rumah. Itu saja. Bukan bererti Islam memusuhi anjing. Tengok hadis Nabi sebut seorang perempuan pelacur. Bukan perempuan solehah. Hak tadi perempuan okey tadi hak belok hak tangkap kucing, kurung kucing tak pergi makan. Hak ni kena seksa dan neraka. Perempuan ni bukan pelacur pun. Tapi dia seksa binatang masuk neraka. Hadis ni Nabi kata perempuan pelacur. Macam tadi juga dia bagi minum kepada anjing, diampunkan dosa dia. bukan nak kata kamu jadi pelacur pun tak apa, lepas melacur pi lebih makan anjing. Hei, jangan gitu. Salah faham taklah agama. Nah, sebab dia baca hadis tu, orang perempuan pelacur bagi minum saja, kita bagi makan, bagi minum saja, dia masuk syurga. Lepas tu pelacur-pelacur, selepas melacur, pergi cari anjing bagi makan, begitu. Kalau macam tu, tu sengaja. Sengaja menceburkan diri dalam bidang pelacuran, itu haram. Tak boleh, tuan-tuan, saya sudah bersemat nak cerita betapa rahmatnya, pemurahnya, penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Nak cerita, walaupun seorang pelacur yang menjual tubuh, tapi dia buat baik pula bukan pada kucing, bukan pada ayam, bukan pada lembu, pada anjing. Boleh masuk syurga. Nah, kita pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan salah faham hadis-hadis ini, takut kita salah faham payah. Baik, sesuai dengan maksud hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan pengertiannya yang besar serta hakikat yang mulia dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Maksudnya, dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Maksudnya Islam memang tidak akan melakukan kezaliman kepada binatang-binatang. Baik, tuan-tuan, sahabat dan muslimat yang dirahmatiskan, kita akan baca penemuan-penemuan moden mengenai kuman-kuman virus-virus yang ada pada air liur anjing yang menyebabkan Nabi suruh kita basuh dengan 7 jenis air. Salah satunya tanah. Apa kaitan tanah tu dengan kuman-kuman ini? InsyaAllah kita akan baca 2 minggu lagi. InsyaAllah tahun depan kot. Tahun depan saja. Tahun depan. Bulan depan dah habis. Bulan depan tak ada. Sebab bulan apa? Bulan ada berapa? Ada 12 lah. Habis lah. Ini kena 12. Tak ada dah bulan depan. Bulan depan 13 lah pula. Tahun depan dia mula bulan 1. Gitu. Tahun depan. Jadi kita tanda situ. Okey, kita tengok soalan kalau ada.